Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara antara lain terlibat dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Aturan netralitas ASN juga ditegakkan melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, surat edaran Gubernur Jawa Barat, dan surat edaran Wali Kota Bandung nomor 800/SE/165/BKPP tahun 2017 tentang netralitas ASN dan larangan dalam menggunakan fasilitas pemerintah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, serta menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2018. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada penyelenggara kegiatan dan seluruh aparatur sipil negara Kota Bandung yang hadir pada pagi hari ini yang telah melakukan penandatangan fakta integritas netralitas aparatur sipil negara Kota Bandung. Semoga kita semua dapat melaksanakan komitmen ini dengan baik sebagai bagian dari tanggung jawab moral kita untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi, mendewasakan masyarakat dalam berpolitik, serta menjamin penyelenggaraan pilkada serentak 2018 di Kota Bandung yang insya Allah akan dilaksanakan secara berkualitas, jujur dan adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan deklarasi dan penandatanganan fakta integritas netralitas aparatur sipil negara Kota Bandung dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2018. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak, pilkada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota itu sangat penting karena aparatur sipil negara selain sebagai pelayan masyarakat yang melaksanakan tugas sehari-hari, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, juga punya hak pilih. Jadi netralitas seorang ASN itu mutlak diperlukan. Karena sebagai penyelenggara negara, ASN itu harus tidak boleh terpengaruh oleh siapapun. Tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun dalam mempergunakan hak pilihnya. Apalagi seorang ASN tidak boleh mempergunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu kontestan dalam pelaksanaan pemilu kada, bahkan nanti dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Jadi sangat penting peran seorang ASN dalam menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugasnya. Misalkan seorang ASN mempergunakan kendaraan dinasnya misalkan ya untuk mendukung salah satu kontestan, itu sama sekali nggak boleh. Atau mempergunakan kekuasaannya, kewenangannya untuk menguntungkan salah satu pihak, salah satu kontestan atau merugikan kontestan yang lain, itu sama sekali nggak boleh. Saya tidak berharap, saya tidak pernah ingin ada ASN di Kota Bandung yang dikenakan hukuman disiplin hanya karena kelalaiannya, kelengahannya dalam menjaga netralitas ini. Makanya kami bersama dengan Panwaslu sengaja menyelenggarakan kegiatan hari ini, sekaligus juga saya ingin menggabungkan kegiatan hari ini selain apel pagi juga deklarasi untuk menjaga netralitas ASN dan sekaligus melaksanakan rapat pimpinan dengan para camat, karena saya selama melaksanakan tugas baru kali ini melaksanakan rapat bersama dengan para camat. Dan para camat itu kan garda terdepan dengan lurah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mereka yang harus sangat menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas di kewilayahannya. Rata-rata saya lihat, kalau saya baca rekomendasi dari KSN terhadap pelanggaran hukuman disiplin, tidak ada yang ringan. Rata-rata menengah dan berat. Dan kalau sudah diberikan hukuman disiplin, untuk seorang ASN seumur hidup tidak akan pernah dapat penghargaan dari presiden, dari gubernur, dari bupati wali kota. Kasihan kan kalau misalkan yang bersangkutan hanya karena kelalaiannya. Dan siapapun ya sebetulnya untuk seorang ASN, siapapun yang akan jadi pimpinan itu kita harus loyal. Nanti manakala seseorang sudah jadi pimpinan kita, sudah menjadi kepala daerah, sudah menjadi kepala negara, itu kita harus loyal. Jadi loyalitas itu tidak ditunjukkan ketika masa kampanye, tetapi nanti saja manakala seseorang sudah terpilih untuk menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota. Oke, terima kasih.